Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mengumpulkan baju layak pakai dari siswa-siswi SMP Sakti Tolong Alia yang baru saja menyelesaikan ujian nasional berbasis komputer. Hari ini kita akan mengumpulkan untuk disumbang kepada panti asuhan atau orang-orang yang membutuhkan. Mari kita saksikan. Hari ini kami dari SMP Safiatul Amalia ingin memberikan pakaian untuk disumbangkan kepada panti asuhan dan diberikan kepada orang-orang yang ingin memakai, yang membutuhkan. Semoga pakaian-pakaian ini bermanfaat. Jadi di sini kami telah selesai melaksanakan ujian nasional berbasis komputer hari terakhir dan tujuan kami memberikan baju layak pakai ini agar adik-adik yang berada di panti asuhan ini bisa menggunakan baju yang masih bisa digunakan. Lalu kami minta semuanya mendoakan kami agar kami bisa mendapatkan hasil nilai yang baik dan memuaskan dan bisa membanggakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini siswa kami dari SMP Safiatul Amalia telah tuntas melaksanakan kegiatan ujian UNBK. Semoga Allah memudahkan segala urusan kami dan siswa kami mendapat nilai yang terbaik. Hari ini juga seluruh siswa kami mengumpulkan baju-baju yang pernah mereka pakai untuk disumbangkan ke panti asuhan maupun baju-baju yang tidak dipakai mereka lagi di rumah, dan mereka juga akan memberikan sumbangan makan bersama dengan para anak-anak panti asuhan dengan niat yang ikhlas. Semoga kiranya apa yang mereka berikan merupakan salah satu jalan untuk memudahkan mereka untuk melakukan pendidikan di tempat yang lebih baik, khususnya di Safiatul Amalia itu maupun di luar Safiatul Amalia. Oleh karenanya, semoga Allah memudahkan jalan mereka untuk menuju sekolah yang baik, dan insya Allah kami bermohon kepada Allah, inilah anak-anak kami yang nanti menjadi golden generation harapan bangsa, agama, dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.